Di depan ada Pandawa 87 tujuan Surabaya Jakarta. Apakah mampu San Maru overtake Pandawa 87 ini, Lur? Tempel tipis-tipis. Akhirnya San Maru mampu menyalip Pandawa 87 tujuan Surabaya Jakarta, Lur. Luar biasa R136 San Maru ini, Lur. Jios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channelnya Warung Kopi 87. Oke, Lur, di video kali ini saya tidak akan hunting bis, melainkan saya akan ngetrip dari Madura menuju Jakarta, tepatnya ke Sukabumi bersama HR136 San Maru. Dan armadanya sudah datang, Lur. Ini penampakan armadanya HR136 San Maru. Jadi saya akan ngetrip dari Madura ke Sukabumi ikut armada HR136 San Maru. Yuk kita ikuti keseruannya, Lur. Perjalanan saya ngetrip dari Madura menuju Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, Lur, agar channel ini bisa berkembang. Matur, thank you. Jam 11.31 menit, akhirnya HR136 San Maru lepas landas dari terminal Pamekasan, Lur. Di depan sudah ada HR116 tujuan Pulau Gebang Tanjung Priok. Sudah meluncur 10 menit yang lalu. Aja. Tunggu di depan. Mau ke mana? Receh, Dan. Receh. Yo, jangan lu receh. Ini halusnya sini kita warna-warni. Overtake Cipto GM tujuan Madura Pulau Gebang Tanjung Priok. Di Kabupaten Sampang, Lur. Kita sudah masuk Kabupaten Sampang, berarti kita sudah lepas dari Kabupaten Pamekasan. Tek Akas. Kita sudah masuk di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Crash dengan Akas Indonesia Abadi N1 tujuan Surabaya Madura. Nah, HR136 akan ngambil penumpang ke Terminal Bangkalan, maka kita ambil untuk menuju Terminal Bangkalan. Seandainya nggak ngambil penumpang ke Terminal Bangkalan, kita langsung putar ke kiri, guys, menuju arah Jembatan Suramadu. Kita sudah sampai di gerbang. Selamat datang di Kota Bangkalan. Jam 14.47 akhirnya masuk terminal Bangkalan, Lur, untuk ambil penumpang. Jam 14.47 menit, akhirnya nyampe di Terminal Bangkalan, Lur, untuk mengambil penumpang di agen PO Haryanto yang ada di Terminal Bangkalan, Lur. Dan di sana ada HR127. Dan ini sang driver, Lur,
Mas Galih. Driver Swas. Jam 14.55 menit, akhirnya HR136 San Maru lepas landas dari terminal Bangkalan Lur, melanjutkan perjalanannya kembali menuju kota Sukabumi. Crash dengan HR02 Honesty. Armada ini juga mau masuk ke Bangkalan Lur, ke terminal Bangkalan ambil penumpang Lur. Tersendat macet dia Lur. Kalau HR136 ini sudah mulai lancar Lur. Revisi lagi di mana ya? Jam 15.56 menit, akhirnya lepas landas dari kantor Tio Haryanto yang ada di Bangkalan Lur. Langsung bus menuju Sukabumi. Sang driver Mas Galih, Aik driver Sumatera. Jembatan Suramadu iki Lur. Penghubung antara Madura dan Surabaya. Ini feeling saya, penumpang Surabaya ini ada yang cantik. Nah, kamu kan kalau naikin penumpang Surabaya, cepat balik ke atau ke saya aja, baru cepat balik. Yang nomor 8 itu. Cot nomor 8 itu. Kamu duduk situ, gak apa-apa, tas saya taruh situ. Jam 16.41 menit, masuk tol Dupa. Depan ini ada PO Sinar Jaya. Di depan ini ada Sinar Jaya. Apakah mampu San Maru mengovertake? Sinar Jaya depan. Oh, ternyata Sinar Jaya ngasih jalan ke HR136 San Maru. Jos. Jam 16.56 masuk gerbang tol Waru Gunung. Yo, gerbang Waru Gunung. Di depan ada PO Handoyo. Tujuan Banyuwangi, Jakarta.
depan ada Pandawa 87 tujuan Surabaya Jakarta. Apakah mampu San Maru overtake Pandawa 87 ini, Lur? Tempel tipis-tipis. Hai, Jos. Set kiri dulu. Akhirnya San Maru mampu menyalip Pandawa 87 tujuan Surabaya Jakarta, Lur. Luar biasa HR136 San Maru ini, Lur. Jios. Overtake Sinar Jaya, Lur. Overtake Pak Ala Kencana tujuan Jakarta. Overtake Sinar Jaya lagi, Lur. Overtake Gunung Harta. Di depan ini ada Mio Arianto HR176 tim Divisi Madura. Ya, dari kemarin tak perhatiin, baunya berani banget.
Kasih jalan, Bu. San Maru lagi kesetanan nih. Kasih jalan, Bos. Memang sengaja gak di overtake, Lur. Cuman nempel doang. Jam 19.30 menit akhirnya AR 136 nyampe di garasi Pengginggur, dan di sini sudah ada dua armada, semuanya tim divisi Madura. Ada HR 154 dan HR 176. Cupang. Jam 19.30 baru nyampe di garasi Pengginggur, tiga armada divisi Madura. Ada HR 136, HR 176 dan HR 154. Yang ini tujuan Madura Sukabumi, yang ini tujuan Madura Pulau Kebang Tanjung Priok, dan yang itu Madura Poris. Jadi sudah ada 5 armada, Lur, yang sudah masuk ke garasi, ke rumah makan garasi Pengging untuk tim divisi Madura.
ada HR14 Arsenio, HR009 Zula, HR136 San Maru, HR176 Barakallah, dan HR154 Nyopuja Kusuma. Wes. Oke. Sampai di sini dulu lur untuk video kali ini. Kita lanjut ke part berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya lur agar channel ini bisa berkembang. Matur, thank you.